Komisi Yudisial atau KY menjatuhkan sanksi pemecatan dengan hak pensiun kepada 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ronald diduga melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti hingga tewas. Ketiga hakim tersebut yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar kode etik pedoman dan perilaku hakim. Hal itu disampaikan Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi 3 DPR Senin 26 Agustus 2024. Para terlapor terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Joko menjelaskan sidang pleno tersebut dilaksanakan di hari yang sama sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI. Rapat pleno putusan pemecatan terhadap 3 hakim itu diikuti oleh semua anggota KY yang berjumlah 7 orang. Menurutnya ketiga hakim tersebut tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Landmark Mall yang diajukan oleh penuntut umum. Sebagai informasi, Ronald diduga menganiaya Dini di sebuah tempat karaoke yang terletak di wilayah Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 dini hari. Ia divonis bebas pada 24 Juli 2024 lalu. Padahal, jaksa penuntut umum menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara.